Selamat datang di channel Gus Kartu. Halo, sampai jumpa lagi. Hari ini saya unboxing ya ban depan, karena kalau dilihat ini bannya sudah tipis sih. Nah, ini hasil unboxing ya ban dengan merek RPM. Saya dengan harga ban Rp85.000. Saya beli harga ban ini nggak langsung beli sih. Kita lihat dari komen-komen, yang beli juga sekitar 2.000-an gitu. Jadi banyak yang komen positifnya, jadi saya beli ya. Jadi motor CS1 ini adalah motor percobaan saya untuk mengembangkan gitu. Jadi karena budgetnya sedikit, saya mencoba ganti ban ini ya. Jika ban ini tidak bagus, saya akan beli yang lain gitu. Ban ini ukurannya 70/90 dengan ring 17. Nah, jadi kenapa saya membeli ban ini dengan alasan karena motor CS1 ini bukan buat sehari-hari saya pakai, tapi untuk modifikasi ya, untuk modifikasi, hanya iseng untuk modifikasi lah istilahnya. Jadi kemasan ini juga kalau kita lihat kemasannya sangat simpel ya, hanya dilis-lis dengan plastik. Terus saya kaget buka ban ini, ternyata ban ini banyak rambut-rambutnya gitu. Nah, terus saya cek tidak ada keterangan-keterangan SNI ya. Biasanya kalau ban itu ada standaran SNI-nya. Di sini ada keterangan KPM aja. Jadi kalau dilihat dari sini bannya kurang bagus ya dan tidak rapi ya. Lalu saya cek tuh, di sini ada tulisan juga kurang jelas tulisannya. Dan sepertinya hitamnya itu kayak benar-benar karet, tidak rapi ya, tidak bersih. Dan ya, oke. Jadi saya terpaksa mencabut rambut-rambutnya ini. Lumayan sih saya cabut 1, 2, kalau dihitung-hitung ada ribuan ya. Sehingga makan waktu mencabut ini 25 menit. Sekitar 25 menit ya, lumayan lah buat iseng-iseng. Jadi sangat tipis dan mudah dicabutnya ya. Oke. Besoknya kita akan pasang ya untuk di tukang ban ya. Nah, ini kita masang di tukang ban seperti ini. Jadi buat coba-coba ya, saya nggak berani untuk jarak jauh ya, saya coba jarak dekat dulu, bermasalah nggak ban ini ya. Oke, sampai situ saja guys, sampai jumpa.